Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ummu Hania. Kali ini kita akan membahas tentang kata benda yang bersifat feminim pada bahasa Arab. Jadi, di dalam bahasa Arab itu memang ada kata benda yang bersifat feminim dan ada yang bersifat maskulin. Seperti yang kita pernah bahas di pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kata benda yang bersifat feminim. Ya, ada beberapa ciri yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, dia bagian belakang dari nounnya itu diakhiri dengan tak marbutoh, bentuknya kayak gini, ya, tak marbutoh. Lalu ada yang namanya ini alif mamdudah. Bentuknya seperti ini. Lalu ada ini alif maksurah. Ya. Jadi kalau sebuah kata itu diakhiri dengan ini, tak marbutah sama alif mamdudah sama alif maksurah ini maka itu adalah kata benda yang bersifat feminim. Ya, semua itu. Nah, tapi ada dua kata yang bersifat feminim tapi tidak mempunyai ciri-ciri ini, yaitu kata ini asyamsu sama al-ardu. Ya, asyamsu itu artinya adalah matahari, al-ardu ini artinya bumi. Ya, lalu kemudian yang ketiga cirinya adalah anggota badan yang berjumlah sepasang atau dua, itu kita menyebutnya feminim. Jadi misalkan mata, telinga, tangan, kaki, seperti itu termasuk yang feminim. Kalau yang seperti hidung, kepala, itu kan cuma satu. Nah, itu maskulin. Paham ya? Nah, kita akan mengacu pada contoh-contoh berikut. Yang pertama adalah ini. Ini adalah kepala. Hadza rasun. Ya, hadza rasun. Ini adalah sebuah kepala. Kepala ini kan jumlahnya satu. Nah, ini maskulin. Paham ya? Lalu, ini adalah mata. Walaupun mata dalam hal ini adalah satu mata, tapi tetap karena seperti yang kita bahas tadi, anggota badan yang jumlahnya sepasang normalnya, itu kita sifati dengan sifat feminim. Jadi hadzihi ainun, ya. Kalau tadi kita hadza rasun, hadza ini adalah ini dalam bentuk maskulin. Hadzihi ini adalah ini dalam bentuk feminim. Hadzihi ainun, ini adalah sebuah mata. Lalu kemudian ini hidung, ya, hidung. Hadza anfun. Hadza anfun. Maskulin ya. Karena hidung jumlahnya satu. Lalu ini ada lidah. Hadza lisanun. Ini adalah sebuah lidah. Maskulin juga karena lidah cuma satu. Lalu hadzihi qadamun. Hadzihi qadamun. Qadamun ini sepasang kaki, kaki itu sepasang. Jadi hadzihi. Kata ininya hadzihi. Bentuk feminim. Lalu wajah. Wajahnya cuma satu. Hadza wajhun. Hadza wajhun. Ini adalah sebuah muka. Lalu kemudian ini tangan, ya, tangan ada sepasang maka feminim, maka hadhihi yadun. Hadhihi yadun. Mudah dipahami ya insyaallah. Jadi yang perlu diketahui adalah tiga ciri-ciri kata benda feminim tadi, lalu kemudian kata-kata yang mengawalinya biasanya memang
kata-kata feminim seperti itu. Paham ya? Sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.